mancing lagi malam ini. Tak terpaksa mancing malam karena siang hari kita sibuk. Ini kita pakai umpan ubi. Saya beli di pasar tadi. Ini sudah kita rendam sudaku ya selama 2 jam. Hasilnya juga mantap. Empuk. Empuk, bro. Padat aromanya, khas ubi. Kita pisah-pisah ininya, kriuk-kriuk. Gurinya, bro. Kita coba dulu. Semoga ikan masnya suka. Teksturnya sangat menarik, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek teksturnya. Kita bagi berapa bagian karena mata kail kita besar. Kita pakai nomor 5, nggak terlalu besar sih. Kita iris seukuran ini aja, bro. Ini 4 kali buang. Bisa jadi 3 bagian. Mantap. Ada pinggirannya, bro. Crispy-crispy begitu. Mantap. Sayang kalau tidak dimakan ikan mas ini. Sudah dibuat dan digoreng dengan penuh cinta. Gorengnya itu sekitar 2 jaman, bro. Lama sekali prosesnya. Semoga hasilnya tidak mendustai kita. Karena sudah berapa hari kita tidak mancing, bro. Jadi kita coba mancing malam ini. Oke. Ini malam Jumat Kliwon, bro. Kita mancing. Kita mancing sendirian. Berat sekali, bro. Astaga, mancing kita menarik. Agak keras, bro. Kayaknya nyangkut. Makan sih, tapi kecil. Kita ganti ubi lagi. Ubinya mantap. Kalau ikan masnya malas makan, saya yang makan nanti ini.
Masih menunggu. Ternyata di spot kita kalau malam, bro, mengerikan juga. Ini malam Jumat Kliwon. Semoga kita baik-baik aja, bro. Mancing sendirian di spot kita. Pancing kita sudah terpasang 3. Lama ini kita sudah sekitar 10 menit, bro. Kita ganti ubinya lagi. Nah, yang kut pikir kayu, bro, ternyata apa ini? Nah, ini benda bertuah, bro. Ya Allah, semoga ini apa ya? Posisinya juga aneh, bro. Ya Allah, apalah ini, kok kita mancing malam Jumat kok dapat benda begini, bro? Benda-benda bertuah kayak gini. Untung tidak lepas. Saya kira tadi ranting-ranting bambu, kok keras sekali ditarik. Ternyata benda bertuah. Ya Allah, semoga berkah ini. Ini salah satu upaya. Heran juga tempatnya kok begini. Padahal ini gampang lepas, bro. Belum mau lepas. Nah, semoga ini rezeki kita mendapatkan benda-benda begini, benda bertuah. Oke. Pancing saya. Apa itu yang bunyi? Kita simpan aja. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Kita pulang aja, bro. Ngeri juga di sini. Malam Jumat Kliwon lagi. Dapat ginian lagi. Aduh, oke. Sekian dulu dari saya, Sulkifli 77. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan untuk teman-teman yang baru mengikuti video saya, untuk menonton terus. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.